Halo teman-teman, jadi pada video kali ini saya mau ngasih tahu ke teman-teman ya. Jadi di sini saya punya emas yang seri 2020 nih teman-teman. Jadi di sini saya punya yang seri 2020 yang keluaran terbaru yang ini nih, yang ini. Ini 2020, ini 2019 ya. Jadi kalau dilihat kan 2019 akhir, saya udah bikin videonya waktu itu ya, perbandingannya ya. Jadi 2019 akhir itu dia ada mengeluarkan yang ininya transparan gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak kelihatan. Teman-teman bisa cek di video saya yang udah saya review ya. Nah, untuk yang versi 2020 ini dia balikin lagi teman-teman, karena mungkin banyak yang komplain mungkin ya, ya saya juga nggak tahu juga, saya juga nggak tahu kenapa, tapi dibalikin lagi sih, ini logonya agak tegas ya garisnya, cuma nggak setegas yang lama sih ya teman-teman ya. Kalau dilihat sekilas, jadi mirip-mirip sih sebenarnya. Ini yang seri 2020, ini yang seri 2019 yang lama. Nah untuk dari belakangnya. Sebenarnya sih nggak beda jauh ya, tintanya juga sama persis ya. Nah cuma di sini yang ngebedain teman-teman ya. Ini ya, kalau saya scan menggunakan aplikasi CertiEye teman-teman, kita lihat ya, saya scan ya. Jadi di sini saya pakai aplikasi CertiEye. Ini saya buka CertiEye-nya. Nah, ini udah saya scan nih teman-teman ya. Di sini saya scan. Ya di sini udah saya scan, di sini BBHW ini kan ya 612 ya teman-teman ya, ini 612 2296 612. Nah ini 2020 teman-teman. Nah ini kalau saya ini di sini ada logo Antamnya begini teman-teman ya, ini saya screenshot aja ya. Terus saya scan satu lagi yang seri lama ya. Jadi saya scan satu lagi yang seri lama. Nah teman-teman, jadi kebetulan di sini udah saya screenshot ya teman-teman ya. Jadi ini untuk yang seri tahun 2020 ya. Kebetulan saya pakai handphone istri saya nih, handphonenya agak kurang, zoomnya agak kurang bagus ya. 612, bukan yang ini tadi ya. Nah, jadi ini yang ini nih 61 mana tadi 612 ya teman-teman. Ini seri yang tahun 2020 ya. Jadi ini tahun 2020 HWF. Ini yang seri 1 gram. Untuk yang satu laginya, untuk yang seri satu laginya ini teman-teman lihat nih di sini 222, ini 222. Ini tahun 2019. Nah, yang ngebedain apa teman-teman? Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini logo Antamnya berbeda nih. Ini yang tahun 2019, ini yang tahun 2020. Jadi hanya berbeda di logo Antam ini aja saat di scan ya, menggunakan CertiEye ya. Jadi menggunakan aplikasi CertiEye, kalau di scan yang bedain hanya Antamnya aja, Antam seri lama, Antam seri baru. Ini ada logo merahnya dan model Antamnya lebih kecil tulisannya. Ya teman-teman ya, untuk dari emasnya sendiri sebenarnya nggak ada perubahan apa-apa teman-teman ya. Jadi dari emasnya sendiri nggak ada perubahan apa-apa, cuma mungkin kalau dilihat sekilas perbedaan antara 2019 dan 2020 ini ininya lebih tebel aja ya dibanding ini agak transparan sedikit gitu ya. Kalau yang 2019 akhir itu transparannya banget dah, kelihatan jelek banget ya. Bisa cek video saya sebelum-sebelumnya sih, saya udah pernah bahas. Jadi saya nggak tahu lah kenapa dia bikin logonya ini nggak beda-beda jauh gitu ya. Nggak ada perubahan yang signifikan ya sebenarnya ya. Dari kemasannya juga, terus belakangnya juga ya teman-teman ya. Menurut teman-teman jadi lebih suka yang mana nih? Yang seri 2019 apa seri 2020 ya? Kurang lebih sih begini aja sih video saya kali ini ya. Jangan lupa untuk like jika suka, komen juga, dan subscribe pastinya. Oke, terima kasih. Bye.